bakso ikan, kulit, kembang, tahu. Bahan-bahannya adalah ikan. Tenggiri yang sudah dihaluskan, hasil tangkapan ayam. Wow. Kemudian apa lagi, Din? Ini apa, Nak? Minyak wijen, 2 sendok teh. Kemudian ini? Putihnya 2 butir. Kemudian ini? Garam secukupnya. Ini apa, Nak? Gula. Gula putih 2 sendok teh. Kemudian ini apa tadi tahu? Ini apa, Nak? Baking powder 2 sendok teh. Kemudian ini bawang putih. Bawang putih yang sudah dihaluskan 6 butir. Kemudian ini tepung apa, Nak? Tepung tapioka 3 sendok makan mucung. Kemudian ditambah lagi ini bawang yang sudah dihiris halus. Ditambah lagi ini yaitu lada putih, tapi diberikan secukupnya. Putihnya berapa banyak? 100 cc. Kemudian kalau semua sudah bahan-bahannya ada semuanya, mari kita campurkan. Awas, hati-hati. Ikannya masuk ke dalam mangkok yang sudah disiapkan. Terus apa dulu, Nak? Kemudian masukkan garam. Ini aduk ya, Mbak. Sayang, yuk aduk ya. Nanti kita coba kembali. Kemudian gulanya. Kemudian bumbu tadi apa namanya ini? Bawang putih. Sini nih, bantuin. Bantuin ngaduk, Sen. Ya, nanti Dira yang masukin. Sekarang Dira masukin itu, boleh. Telur dulu boleh. Boleh. Telurnya kita masukkan sambil diaduk. Kemudian ini tak masukin lagi, sayang nih, apa namanya ini? Minyak wijen. Kemudian Dira kasih tadi baking powder, masukin semua bahan-bahan diaduk ya. Tambahan penyedap sedikit aja, Nak, penyedap. Nah, lagi dah cukup. Kemudian ini yang terakhir, lada. Lada dikit aja, ntar nih aja yang naruh, takutnya kepedesan, biar Dira bisa makan. Kemudian kita aduk sampai rata. Jadi Ira ya, setelah diaduk rata semua bumbu tercampur, baru dimasukkan. Ya boleh masukin lagi. Baru dimasukkan air es. Air esnya masukin aja semua. Ya. Terus kalau sudah larut semua, sudah tercampur air dengan, ya ntar bareng-bareng kita aduk. Nah, sudah tercampur semuanya. Dira yang aduk, ini yang masuk. Ya, boleh. Dikit-dikit ya. Terus. Ya, habis semuanya. Awas, tumpah. Nah, lagi, dikit lagi. Pinter. Nah. Ini kita bersihkan sampai semua. Aduk kembali. Ya, udah, Dira aduk. Awas pada tumpah ya. Coba nih ya, sekarang nih yang narusin ya. Nah, sudah hampir semua diaduk rata. Ayo Dira sekarang masukkan itunya, daunnya, daun bawangnya, sayang, Nak. Biar tambah wangi. Semuanya. Semuanya boleh. Semuanya diaduk rata sampai dengan tercampur betul ya, Dira ya. Nah, sekarang Dira mau ambil sendok, Sen. Sendok kecil apa sendok besar? Setelah semua bahannya tercampur, mari kita buat dengan kulit kembang tahu. Ambil sesuaikan dengan besarnya kembang tahu. Ayo, Dir. Mari kita
tutup, kemudian ujungnya diputer. Setelah nanti selesai semuanya, baru ini kita kukus. Kasih tahu aku ya, aku ngomongin lagi. Kemudian, oh, Diranya pergi. Bagaimana Diranya pergi? Nah, selain nanti memang ada yang dibungkus kembang tahu, bisa juga teman-teman Dira supaya ikut nonton, bisa juga kita bulat-bulat dibuat bakso. Kemudian tinggal kita rebus, didihkan air sampai mendidih, kemudian dicemplungkan ke tempat air yang mendidih. Setelah ngapung ke atas, itu namanya tandanya bahwa baksonya sudah matang. Mengisi kekosongan kita belajar di rumah supaya tidak bosen, buat kreasi dengan ini, buat makanan ya teman-teman, tidak bosen ngisi liburan, bukan liburan di rumah, apa nak, tidak boleh keluar rumah karena adanya COVID-19 ya. Proteksi, isolasi diri kita sendiri. Gimana? Enak. Terus cocok di pakai saus lebih enak lagi. Cobain yang ini ya. Ini bisa digoreng juga. Ini juga bisa digoreng. Ayo kawan-kawan kita. Nanti kalian bikin ya di rumah. Terus jangan lupa share, iya, komen, iya. Terus habis itu subscribe sama pencet loncengnya ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Secukupnya. Tambah satu lagi. Innalillahi.